ada, dan saya rasa saya bersyukurlah sebab saya bertemu dengan kawan yang macam tu. Saya tak bertemu dengan kawan yang bila senang sama-sama, bila sakit seorang-seorang kan nak sedak. Alhamdulillah sangat-sangat Tuhan tentukan perjalanan hidup saya macam tu. Walaupun saya sakit, saya masih ada kawan lagi yang boleh nak jaga saya. Okay, saya tak terbiar lah. Dia sanggup nak jaga saya kan. Waktu dia tahu kata kau penyakit kanser, dia pun keluar air mata kat macam mana? Memang dia menangis sebab memang orang kata pun terkejut kan benda tu kan. Memang dia pun teriak lah. Tapi lepas tu masing-masing cari kekuatan, cakap tak apalah, redha dengan ujian tu ambil lagi. Sudah.